Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan LS Mania Channel, teman-teman. Di siang hari ini kita berjumpa dengan LS 18 yang baru ya, teman-teman. Ini baru tiba tadi pagi. Dan ini LS 118 yang lama ya, teman-teman. Ini dia. Ini yang lama. Ini mau berangkat ke Kota Padang hari ini. Nah ini dia teman-teman, akan berangkat ya LS 18 yang lipat lama. Ini bakal trip terakhir bus ini ya, teman-teman. Dan ini akan digantikan dengan LS 118 yang terbaru. Dengan body jetliner ya. Nah sekarang kita akan memasuki LS 18 yang terbaru ini, teman-teman. Kita lihat di dalamnya apa-apa aja yang telah diperbarui. Nah ini dia ya, teman-teman. Motor kita yang Bang Perduan LS ya. Ya. Digantikan 118 lama dengan digantikan mobil baru. Gimana apanya Pak perbedaannya? Beginilah. Alhamdulillah udah siap. Udah siap ya Pak. Nah. Ya teman-teman, ini dia dashboard dari LS 118 terbaru ya, teman-teman. Ini Bang Buyung. Ini Bang Buyung. Oke, nah, kita lihat ke dalam ya teman-teman. Ini dia dalaman dari LS 118 terbaru ya, teman-teman. Nah. Mau apa lagi? Yang susah lah itu. LS 118 ini memakai body Ardila ya teman-teman. Ini dia, memakai tempat duduk Ardila, jok Ardila ya teman-teman. Nah ini dia dalaman dari LS 118 Neo. Ini dia ada dengan kondekturnya, krunya Bang Martua atau Bang apa tadi Bang? Bang Cawan. Bang Cawan. Ini ya teman-teman. Lagi pemberesan. Lagi bersih-bersih dia teman-teman. Gimana tadi perjalanannya Bang Cawan? Dari mana tadi Bang? Dari Tangerang. Tangerang? Iya. Hari apa berangkat dari sana tadi Bang? Hari Jumat. Hari Jumat, dari ya. Dari sana. Hari Jumat. Itu abang sendiri atau ada lagi kenek yang lain bang? Sendiri dari Tangerang. Bah, ini dia teman-teman. Bang Cawan ini sendiri krunya, kondekturnya dari Tangerang sampai ke Medan. Sungguh hebat ya teman-teman. Cuma sendiri krunya. Ini dengan wakwaw ya. Sedap. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Sedap. Sehat. Jadi kapan ini berangkat lagi Bang Cawan? Rencana 3 hari lagi. 3 hari lagi. Ya. Setelah LS 118 yang lama sampai ke sinilah ya kan.
Ya itulah teman-teman, setelah LS118 yang lama, LS118 terbaru ini akan berangkat lagi ke Padang. Ditunggu ya teman-teman. Itu kira-kira hari apa lah bang berangkatnya? Ini hari apa? Ini Senin, hari Senin. Senin bang. Rabu lah kalau nggak ada halangan. Insya Allah hari Rabu ya teman-teman berangkat dari Medan. Jangan lupa untuk menaiki LS118 yang terbaru ini teman-teman. Ini dia. Bang, mobil baru ini. Iya, mobil baru. Ini dia belakang dari LS ini ya teman-teman. Ini ruang smoking. Dan ini tempat tidur dari supir. Ini toiletnya ya teman-teman. Ini dia. Ini pintu belakangnya ya teman-teman. Ini dia teman-teman dashboardnya ya. Sudah terbaru. For your information, ini dulu LS371 ya teman-teman, SE Padang, dan sekarang sudah digantikan LS118 Patas Padang. Nah ini luaran dari LS118 livery-nya ya teman-teman. Kita lihat. Cukup sekian video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube ILS Mania Channel. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.